Antara kita bebas daripada masalah kesihatan mental, kita tenang adalah melalui mendapat ilmu dan pengetahuan yang membentuk kesedaran baru yang masuk dalam pemikiran kita, perasaan kita dan kita memaknai kehidupan ini. Sebab itu, setiap bulan tu sekali dua kali saya akan buat webinar. Jadi ikut berterusan, jadi nanti ramai yang akan rasa lebih tenang, lebih faham makna kehidupan, lebih berdamai dengan diri dan lebih tenang. Berdamai dengan diri, berdamai dengan takdir itu adalah berdamai dengan emosi kita. Dia perolehi apabila kita mendapat makna baru kehidupan, kita lihat hikmah kehidupan ataupun dipanggil persekutuan kognitif. Apabila kita faham, maka emosi kita makin tenang. Itulah berdamai dengan diri, itulah berdamai dengan takdir, itulah berdamai dengan Tuhan, iaitu ilmu yang memberi kesedaran yang menghasilkan emosi baru yang lebih tenang. Dan akhirnya kita lebih menikmati kehidupan.